Anggota Satgas TMMD bersama warga di Desa Siohom melakukan aksi gotong royong bersih-bersih lingkungan desa. Desa Siohom, Kecamatan Angkola Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan ini merupakan desa yang masih perawan sehingga bebas dari polusi udara. Kenyamanan dan ketentraman Desa Siohom tentu juga harus dijaga dalam kebersihan agar warga desa selain nyaman dan tentram juga selalu sehat. Oleh karena itu, di momen pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa yang dilaksanakan di Desa Siohom merupakan waktu yang tepat karena anggota Satgas TMMD tidak hanya mengerjakan pekerjaan program TMMD saja, namun juga ikut serta membersihkan wilayah desa yang menjadi target sasaran TMMD. Seperti yang dilakukan oleh Serda Tommy Jepisa, anggota Satgas TMMD. Bersama dengan Suryani, mereka membersihkan lingkungan agar selalu tampak bersih. Suryani mengatakan dengan adanya TMMD ini, warga pun merasa terbantu dalam mewujudkan impian menjadikan desa yang mandiri dan tangguh. Tim Liputan Batik TV melaporkan.